Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini di mana detik-detik Rafael yang akan menghabisi Yuda, saat itu sempat di mana Rafael membawa Yuda ke tempat pemakaman yang telah digali oleh anak buah Rafael. Nah, sepertinya disinilah di mana akhir perjalanan Yuda tentunya akan dihabisi oleh Rafael. Sementara saat itu di mana Yuda sepertinya tidak berdaya di tangan Rafael dan anak buahnya, ya guys, apakah di sini Yuda akan pasrah begitu saja dan akankah di sini Yuda akan melakukan perlawanan? Sementara saat itu di mana Rafael pun sempat mengatakan terhadap Yuda bahwa disinilah tempat yang sangat tepat tentunya untuk selama-lamanya bagi Yuda. Nah, disinilah di mana kepasrahan Yuda pun sempat terjadi dan sempat di sini Yuda tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah sepertinya, guys. Sayangnya di adegan lain saat itu sempat di mana Rafael yang tidak menyadari kalau perbuatannya ini ada yang mengintai yang tidak lain adalah si Bonang. Bahkan sempat Bonang melihat dengan jelas atas kekejaman Rafael yang dilakukan terhadap Yuda. Nah, disinilah Bonang sempat menceritakan hal itu tentang kejahatan Rafael terhadap Mona. Sementara Mona, ia sangat khawatir sekali terhadap Rafael kalau kejahatannya tentunya akan membuat Rafael mendekam di penjara. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Mona? Apakah di sini Mona akan membalas Rafael dan juga tentunya atas kejahatannya, dan apakah pula di sini Mona memang benar-benar tidak mau kalau suaminya menjadi orang yang jahat? Sementara itu di mana saat-saat pula yang menegangkan bagi Gunawan. Sempat di sini Gunawan pun sempat terkejut atas kedatangan polisi ataupun di pihak hukum yang jelasnya sangat mencurigai atas kejahatan Rafael dan sempat menanyakan Rafael dan akan menangkap Rafael. Nah, disinilah di mana kekhawatiran Tante Lestari dan juga Om Gunawan pun sempat terjadi. Padahal di sini Gunawan telah mengetahui kalau Rafael memang telah melakukan kejahatan, hanya saja ia tidak tega untuk memenjarakan anak kesayangannya, sudah jelasnya ya guys. Nah, disinilah di mana Gunawan pun sempat khawatir kalau anaknya Rafael akan selamanya mendekam di penjara atas perbuatannya. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita, guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Sementara saat itu di mana Julian yang nyaris saja telah terjadi sesuatu, bahkan sempat membuat keluarga besar Mamah Gina sangat khawatir karena saat ini di mana Julian sempat dirawat di rumah sakit karena akibat tusukan di dalam penjara atas perkelahiannya, ya guys. Nah, disinilah kekhawatiran pun sempat terjadi terhadap Julian karena di sini Julian tidak sadarkan diri.
Sementara Mamah Gina mengatakan bahwa mereka tentunya keluarga besar pastinya akan senantiasa menunggu dan tentunya akan senantiasa mendampingi Julian dalam apapun. Sehingga di sini Safira pun demikian, kalau kesetiaannya akan selalu menanti dengan si buah hati mereka yang pastinya akan selalu mencintai dan menyayangi Julian. Mudah-mudahan saja ya guys, di mana di sini Julian tidak terjadi kenapa-napa dan bisa kuat untuk melewati musibah ini. Sementara Tante Wulan sepertinya sangat senang atas kebahagiaan-kebahagiaan Safira meskipun dalam duka, namun tetap ia tersenyum dan mencintai Julian. Sementara saat itu, di mana di adegan lain yang jelasnya di mana Romi yang sempat didatangi pula oleh Pak Polisi dan akan dilakukan penangkapan terhadap Romi. Sempat di sini Romi terkejut atas kedatangan polisi yang diduga Romi adalah dalang dari penculikan Yuda. Nah, kali ini di mana Romi sepertinya kena batunya ya guys, dan ia pun kali ini terjebak oleh permainannya sendiri dan ia pun kali ini akan ditangkap oleh Pak Polisi, sehingga di mana Romi sempat tidak berbuat apa-apa. Sementara saat itu di mana Safira dan juga Julian yang mengetahui pastinya atas kejahatan Rafael yang dilakukan oleh Rafael terhadap Yuda. Namun sayangnya di sini ya guys, pastinya Gunawan akan membela Rafael. Karena sudah jelas tidak mau Gunawan melihat anaknya mendekam di penjara. Namun sayang pula di sini, di mana Julian harus menanggung akibatnya dan harus mendekam di penjara, apalagi saat ini ia terluka. Nah, disinilah kemarahan Safira pun sempat terjadi, dan ini rasanya tidak adil bagi Julian yang di mana pastinya Rafael harus bertanggung jawab sesuai dengan kesalahannya. Apalagi saat itu di mana Dania yang telah menemukan keberadaan Yuda yang sempat ia turun dari makam tersebut yang nyaris saja saat itu akan dikuburkan, sehingga di sini kesempatan Dania yang menemukan keberadaan Yuda dan ia pun sempat histeris dan akan menolong Yuda, mengeluarkan Yuda dari peti mati tersebut. Apakah di sini mudah-mudahan saja ya guys, di mana Yuda memang tidak kenapa-napa dan kita bisa menjadi saksi agar Julian tidak dipenjara. Justru di sini yang dipenjara adalah Rafael atas kejahatan-kejahatannya. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.